Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku dan SSK TMMD ke-111 Kapten Kapli Riswarto melaporkan bahwasanya sasaran pokok 9 sasaran pokok yang dilaksanakan dalam TMMD ke-111 di Desa Jambe Rama, Kecamatan Selat Jambe yang terdiri dari Pos Kamling, TK, jembatan, IPAL, PJU, SIMAS, cor rambat beton, penghijauan, TPT sudah 100%. Telah dilaksanakan. Kemudian pada pagi hari ini saya selaku dan SSK didampingi Kepala Desa Jambe Rama, kemudian Babinsa, Propos dan staf teritorial akan mengecek secara langsung ke-9 sasaran pokok sasaran TMMD ke-111 di Desa Jambe Rama tahun 2021. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kodim 0615 Kuningan, TMMD ke-111 tahun 2021 di Desa Jambe Rama. Yes! Ini sasaran TMMD ke-111 tahun 2021, Pos Kamling yang terletak di halaman Desa Jambe Rama. Yang kedua, sasaran TMMD ke-111, perehaban Taman Kanak-Kanak yang terletak di Desa Jambe Rama. Kita menuju ke sasaran berikutnya, yaitu PJU. Ini sasaran berikutnya, yaitu PJU, yang sekarang sudah terpasang dan bisa dinikmati oleh seluruh warga yang ada di Desa Jambe Rama untuk penerangan. Kita menuju sasaran berikutnya, yaitu di IPAL. Masih rangkaian TMMD ke-111 tahun 2021, tepatnya di Desa Jambe Rama, Kecamatan Selat Jambe. Di tempat pembangunan IPAL yang sekarang ini tepatnya berada di sini, ini IPAL yang sudah 100% sudah selesai dilaksanakan. Ini merupakan sasaran fisik rangkaian TMMD ke-111 tahun 2021 di Desa Jambe Rama.
kita menuju ke sasaran berikutnya, yaitu jembatan yang berada di Dusun Cilimus. Saya di belakangnya Pak Uu juga merupakan sasaran utama juga dalam TMMDK ke-111, yaitu jembatan yang menghubungkan antara RW1 dan RW2. Jembatan ini diberi nama Jembatan Siliwangi 5, rangkaian TMMDK ke-111 di Desa Jambarama, Kecamatan Salajambe, yang menghubungkan RW1 dan RW2. Sekarang kita menuju ke rambat beton yang menghubungkan dua dusun, yaitu Dusun Cilimus dan Dusun Surian. Jadi belakang saya ini sasaran rambat beton sepanjang 1780 meter yang menghubungkan Dusun Cilimus dan Dusun Surian yang sekarang sedang dibersihkan dalam rangka untuk penutupan TMMD ke-111 di Desa Jambarama tahun 2021. TMMD ke-111 tahun 2021 di Desa Jambarama. Yes! Kita menuju Tugu, Monumen Tugu TMMD ke-111, Desa Jambarama, Kecamatan Salajambe. Tugu Monumen TMMD ke-111 yang tepatnya di lokasi Gunung Wedhus kalau masyarakat Cilimus dan Surian. Wah, masih jauh.
kita menuju penghijauan yang terdiri dari pohon durian, pohon mangga, kopi, akasia, kemudian sejenis pohon yang bisa menahan adanya longsor di kala curah hujan yang berkepanjangan. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk warga Desa Jamberama dan generasi berikutnya. Nah, ini lokasi penghijauan dalam rangka kaitan dengan rangka TMMD ke-111 yang berada di Desa Jamberama, Kecamatan Salajambe, di Dusun Cilimus. Ini pohonnya berupa durian, mangga, kopi, akasia, dan lain sebagainya. Kamling merupakan sasaran tambahan, yaitu oper prestasi, masih dalam rangkaian kegiatan TMMD ke-111 tahun 2021 di Desa Jamberama yang mengawasi dua dusun, Cilimus dan Dusun Curian. Lokasi TPT yang sepanjang 140 meter. Sasaran utama rangkaian TMMD ke-111 tahun 2021 di Desa Jamberama, tepatnya di Dusun Curian. Ini didampingi oleh Sekretaris Desa, itu Bapak Polis yang biasa di desa ini. Ya, saran kedepannya pelihara TPT ini kepada perangkat desa untuk mempertahankan termasuk jalan dan TPT sehingga kedepannya bisa berguna dan bermanfaat sepanjang masa. Sekarang kita menuju ke titik nol rambat beton 1780 meter. Titik akhir dari rambat beton. Nah, ini harus pergi nih. Ini merupakan rambat beton titik akhir dari 0 sampai dengan 1780 meter yang tepatnya di Dusun Surian, Desa Jamberama, Kecamatan Salajambe. Ini lanjutan daripada TPT yang karena tadi terputus, ini sambungannya yang awal dari Dusun Surian sampai menuju yang barusan kita liput. Kami juga masih didampingi oleh Sekretaris Desa, Desa Jamberama. Ini Bapak Arif, ya, mewakili Kepala Desa, karena Kepala Desanya ada halangan, ada kegiatan di desa, sehingga didelegasikan oleh Sekretaris Desa.
sasaran berikutnya yaitu PAM Simas yang berada di Dusun Surian, Desa Jambairama, Kecamatan Selajambe. Sasaran TMMD ke-111 tahun 2021. Lebih 1,5 kilo dari Dusun Surian yang sekarang kita sedang telusuri di ketinggian gunung, dekat Gunung Padahurip. Kita menyusuri ketinggian Gunung Huripan menuju lokasi PAM Simas, sasaran TMMD ke-113 tahun 2021, tepatnya di Dusun Surian. Ini merupakan lokasi PAM Simas yang sudah 100% dan sekarang sudah dimanfaatkan oleh warga Dusun Surian. Kurang lebih 66 kakak yang digunakan dari PAM Simas ini. Buka. Melanjutkan ke sasaran kedua PAM Simas. Masih PAM Simas, perangkan PAM Simas ke titik berikutnya. Pemerintahan Desa Jambairama, yaitu staf pemerintahan Desa Jambairama. Untuk menyusuri titik yang kedua PAM Simas. Kita menyusuri ketinggian lereng Gunung Huripan. Ayo, Bobby ke arah navigator. Thank you.
ini berada di Pam Simas sebagai sasaran tim IMD ke-111 di Desa Jamberama, tepatnya di lereng Pegunungan Huripan. Nah, ini untuk mengaliri warga Dusun Surian, kurang lebih 66 kakak. Nah, ini air tersebut dari sumber mata air pegunungan. Nah, ini sumber mata air ini ditampung di tempat ini, kemudian dialirkan menuju ke bak penampungan dengan tujuan kotoran tidak langsung masuk menuju ke bak tersebut. Pam Simas, Kodim 0615 Kuningan, tim IMD ke-111 tahun 2021. Yes! Yes. Yep. Mari kita melanjutkan ke tub berikutnya. Menuju ke Pam Simas terakhir. Jalannya masih menyusuri ketinggian Pegunungan Huripan. Alhamdulillah pekerjaan di Jamberama Surian Pam Simas sudah selesai 100%. Perjalanan pulang menuju home base posko Desa Jamberama. Kita sudah menuju 3 tuk Pam Simas. Ketiganya sudah kita temui dan kita lampaui.